Ini kita lagi check in di Fasad Hotel di Tawangmangu. Kayaknya besok di sini anunya sarapannya. Dulu sekitar 2 tahun lalu kita pernah ke sini. Waktu itu juga udah pandemi, hotelnya masih baru waktu itu. Jadi kayu-kayu ini membuat dia jadi lebih apa ya, bagus gitu. Kayaknya lampunya baru ya tadi. Dulu kayaknya nggak gitu ya. Aku ingat banget kita malam-malam terus di situ. Ada gambar gunungnya. Nih? Foto situ. Kamu makan sprinkle di sini? Iya, ini loh. Makan di situ. Makan fairy bread. Happy baby. Happy baby. Happy not baby anymore. Happy toddler. Bersama Uti dan Akung, Om Aga. Ini depannya ada kafe dan hotel ternyata. Japanese Hotel and Resto. Dulu air kan juga ya? Lupa ya. Hotelnya tuh kayak ada tamannya gitu. Tamannya di tengahnya ada kayak dia ya, tamannya itu ada di tengah taman ada kayak apa namanya, kayak bangunan-bangunan Roman Yunani-Yunani gitu. Terus ada kolam dan tracknya gitu. Apa ini kamu, Iro? Sana banyak anu penjual-penjual buah itu. Itu coffee shopnya namanya Sakao. Sakao. Dan dekat sini ada iga tadi kita udah makan. Nanti ada video yang lain. Oke. Kita akan lihat kamarnya. Saya lupa dulu udah share videonya apa belum. Oke, kita akan menuju kamar. Sini. Dek, nanti saya nggak kolektor sama aku ya, ya. Eh, itu Maga. Berjalan kaki lebih sehat. Cepat-cepat rumah saya. Yeay. Sekarang ada hiasan-hiasannya di dindingnya. Coba buka ya. Aku yang enggak pernah gini. Say, kunci. Oke, kita akan lihat kamarnya. Kita pesan connecting door. Nah, kayak gini kamarnya ini. Oh iya. Nyalain dulu. Pintunya kayak Kamarnya ini 18 meter persegi. Jadi kalau 18 itu 3 kali 6 kurang lebih ya. Kamar mandinya kaca gitu tapi dia ada tirainya. Ini mengingatkan kita di kamar yang Leonora Hotel Bandung kayak gini ya. Ukurannya. Buka aja deh. Ada yang ketok.
Taruh. Pas. Nih kamar mandinya. Bentar. Handuk, kesetnya. Shower. Nah ini connecting door. Oh ini kalau nggak nutup kunci dia. Di pintu kamar mandi. Untuk apa istilahnya nih? Lemarinya cuma ini doang. Dan ada slippers. Untuk mini barnya ini dua gelas dan dua aqua. Halo, tersambung. Oke, sekian dulu dari kami. Enggak gelap ini nyalanya gimana sih? Oke. Okay. Ada AC-nya juga meskipun di sini dingin. Kenapa dibawa sih? Maksudnya udaranya itu dingin, tapi tetap ada AC. Kok 78? Sempet bro. Ini kayak di Lenara Hotel Bandung. Oh ini derajatnya Fahrenheit dia bikin. Fahrenheit. Tapi kayaknya lebih bumi gitu loh. Ya lebih modern. Gitu Lenora kayak agak-agak sedikit jadul. Dia bukan jadul tapi kayak. Nggak ini gak yang bikin beda gitu. Ini. Ini kan agak modern dengan ininya. Kesannya tuh kayak kos-kosan gitu. Oke, sekian dulu aja. Ini harganya berapa mah ini? 340-an no breakfast. Saran kami kalau kalian mau cari yang lebih luas sedikit, kami baru tahu setelah tadi di jalan itu melihat ada Alura Ajana dan dia ternyata juga ini namanya itu Fasad by Alura Ajana. Jadi yang lebih worth it itu adalah Alura Ajana dengan ukuran kamar yang lebih besar 26, 8 meter lebih besar daripada ini, 8 meter persegi dan interiornya lebih bagus. Jadi kurang lebih seperti itu dulu. Kalau ketawa mau bisa kalian jadikan ini sebagai salah satu alternatif selain mungkin Deceto itu hotel villa, terus ada Nava One kita udah pernah coba juga, agak lebih luas kamarnya tapi interior biasa. Kelebihannya dia ada kafenya bagus, terus ada kolam renangnya, cuman kolam renang kalau di Tawangmangu dingin banget pastinya. Itu dulu, terima kasih. Assalamualaikum.